Ustaz, saya sering ikut pengajian tapi suami masih senang musik. Ya dinasihati pelan-pelan. Siapa sih tidak suka musik sih? Semua orang juga suka musik. Tapi kita harus lawan, ini enggak boleh, ini enggak benar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada suami, "Mas, kita mau cari kebahagiaan bukan dengan musik." Banyak orang menyangka dia mereka dapat kebahagiaan dengan musik, jawabannya tidak. Ya, saya dulu juga pemusik ya. Apakah bahagia dengan musik? Jawabannya tidak. Kalau memang musik membawa kebahagiaan, harusnya para pemusik itu orang-orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Mereka juga stres, kemudian rumah tangganya hancur, minum khamar, kasus macam-macam, sampai ada yang bunuh diri. Memang ada kelezatan. Kelezatan bukan kebahagiaan. Jangan salah paham. Orang isap morfin, dia lezat. Orang berzina, lezat. Tapi dia bahagia? Enggak. Setelah dia berzina, ada kegelapan dalam hatinya. Kalau ingin bahagia, jangan dengar musik. Baca Quran dengan tilawah. Baru itu bahagia. Tapi nasihati suami, baik-baik. Pelan-pelan. Semuanya butuh proses. GT Original.